Halo semua, balik lagi bersama gue Van di channel gue Oneko Gaming. Hari ini kita bakal lanjutin untuk Galactic Duel Season 9 dari Sensei Awakening ya guys. Ini Season 9 ya, gue udah lupa ini kayaknya Season 9 deh, oke? Oh iya, itu ada di bawah Season 9 dan langsung aja gue bakal mulai ya guys. Ya gue udah lama ya gak record untuk Galactic Duel ya, udah berapa hari ya? Seminggu ada ya kayaknya ya. Jadi gue bakal coba untuk Galactic Duel lagi guys, karena udah lama juga ya. Dan ini tinggal 6 hari ya, berarti tinggal ya 1 minggu lah, tinggal 1 minggu lagi untuk akhir season 9 ini guys. Jadi buat kalian yang mau nge-push ke legendary, segera push biar dapat diamond ya nanti ya di akhir seasonnya, kan biasanya dapat 1000 kalau nggak salah ya. Ketemu siapa ya kira-kira nih? Oke. Kita ban siapa ya? Ban GCI aja kali ya. Oke, kita ban GCI. Ini kita pakai apa ya? Kita coba gini ya. Sebenarnya Leo gua masih dalam tahap beta ya guys ya. Celah beta, masih dalam tahap uji coba guys. Belum oke banget, tapi kita coba aja ya karena pengen juga coba sekali-kali Galactic itu. Kayaknya sih kalah tapi ya coba aja lah ya. Baru pertama kali nih guys ya, gue pakai Leo gue di Galactic. Waduh, kan, ada beginian. Oke. Oke. Oke, Milo-nya mesti gue kandangin dulu ya guys ya. DPS dia dari Milo. Kalau Milo udah kelar kayaknya harusnya udah aman. Jadi mendingan Milo-nya dulu nih gua kandangin ya. Oke. Di silent ya. Oke lah, enggak apa-apalah kalau begitu. Milo-nya pakai apa sih dia? Damage berapa ya? Udah lumayan sih. Kayak attack-nya gede juga, 7100 ya. Nah ini kita tarik dia aja rese. Bisa double attack dulu ya, kita cucuk dia dulu aja. Oh, Leo-nya ditarik, oke gak apa-apa sih, gak masalah. Kayaknya dia bakal nyerang Milo ya. Dicekin nih, lagi cek Osmo kayak ini. Kalau orang biasa begini lama begini mikirnya pasti lagi cek Osmo dia. Oke, beku lu. Nice. Kita pukul biasa aja dulu. Oke, bekuin dulu. Hitam lu. Oke, nice, aman. Di silent lagi ya gue ya. Siapa lagi yang di silent? Underworld lagi. Kayaknya sih Yoga yang di silent kali ini. Kita tunggu aja ya. Siapa yang di silent kali ini? Antara Yoga atau Underworld Sun sih kayaknya. Oke, Underworld Sun-nya lagi ya. Gila juga nih orang. Kita bunuh Milo-nya dulu, bahaya nih Milo. Oke. Kita cucuk. Boom. Oke. Kita bekuin. Iya, kita bekuin. Oke, Diamond Dust.
Healer kita bekuin. Enggak beku ya, kampret. Beku loh. Oke, kita hajar ya langsung kalau gitu. Waduh, enggak gitu sakit ya. Maklum guys, masih prematur, skillnya masih kecil. Osmo juga belum gua refine ya, belum udah sih, cuma belum semua gua refine dan essence-nya pun masih ada yang level 4 kalau enggak salah. Tapi lumayan lah segini ya kan. Siapa lagi yang di silent? Kita bunuh Milo-nya dulu, Milo-nya bahaya ya. Dia DPS-nya benar-benar cuma dari Milo. Kalau Milo udah kelar sih harusnya udah aman. Oke, nice. Kita bunuh dulu deh. Pukul. Oke, bukuin lagi. Nice. Hajar lagi. Oke. Nggak berasa, anjir. Nice, nice. Kalau buat kalian yang nanya tuh, Leo gue baru skillnya 1322. Dibilangin masih prematur banget ya, skill levelnya masih rendah banget. Jadi kurang gitu GG. Tapi ntar nih setelah galaktik biasanya bakal gue cobain sih, masih ada 900 stamina, gue bakal farming AdSense dulu buat si Leo ini ntar deh, si Aeolia ya. Tapi sekarang kita galaktik dulu dong pasti, oke? Okay? Siapa lagi ini ya? Evil Saga. Nah, gue lagi malas lawan Evil Saga, kita ban aja Evil Saganya. Evil Saga gue juga, soalnya kalau sama-sama nggak di ban kan kita sama-sama bisa pakai ya. Evil Saga gue nggak terlalu GG, jadi ya buat apa juga kan, mendingan ban yang gue nggak pakai gitu hero. Kalau ban 2 hero begini, kalau mending kalian ban itu yang hero kita yang nggak bisa kita pakai guys ya. Jadi nggak rugi-rugi banget. Pakai apa nih dia kayak ini? Ganti siapa dia? Mati gua. Oh my god. Ada Iki anjay. Wah lah. Kampret. Ada Iki saudara-saudara, ya kan? Aduh. Bener-bener. Harusnya sih kalau gue udah kayak begini dia ngecas ya. Ngeden ya. Maksudnya. Oke, dia ngeden. Kita tarik. Jangan tarik. Kita kill-nya ya. Oke. Gila talinya. GG kakak talinya. Truk, lepasin dulu dari tali. Kita tarik. Posein dulu aja. Oke. Siapa yang dicucuk nih? Kita bongkar paksa aja ya guys ya, Milonya abis ini ya. Nah, gue jadi kupu-kupu kan abis ini nih, paksa. Kalau udah jadi kepompong sih gue pede-pede aja ya, berubah jadi kupu-kupu. Walaupun darahnya agak berkurang, tapi gak apa-apa, yang penting Milonya mati abis ini. Kita bunuh Milonya dulu guys. Pecah, jar, oke. Okay. Bye-bye, Milo. Bam! Nice. Baru sekarang kita ke Siriuin. Kita kasih ke ini aja deh, Mio. Karena Milo gue juga percuma ya kalau gue double-in. Oke,
Oke, kita cucuk dia ya. Nice. Terus kita lepasin siapa guys? Bentar mikir dulu. Kita lepasin dia dulu ya. Oke, nice. Kita bunuh dulu ini ya. Posenya kita bunuh dulu posenya. Oke. Aduh, nggak ke mark ya. Skill satu gue level 1 soalnya anjir, nggak keluar mark. Alah, Majang. Bau banget. Oke, kita bunuh dulu. Oke, sekali lagi. Nice. Oh, masih bisa sekali lagi. Kita gedor Junnya. Waduh, nggak berasa Junnya sih alot banget, sumpah. Wah, ditembak nih gue nih. Oh, nggak berasa cuy. Nah, baru nih kita kill ya. Lepas kamu, lepas. Bak, 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 bak. Lepas kamu, jadi manusia kamu. Saya kutuk jadi manusia kamu. Oke. Kita kill dulu. Biar nggak berubah-berubah lagi ya. Nice. Kita gedor paksa Junnya. Oke. Kita bunuh Underworld Junnya. Oke. Perinya tinggal sendirian anjir gadesnya. Oke, asik keren banget ya dibunuhnya pakai Excalibur. Pak 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 pak. Excalibur. Oke. Mayan mayan mayan. La 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 la. Waduh, ini nih. Yang bikin bintang turun ketemu beginian ini. 60 anjir. Aduh, gila aja lu, gue suruh lawan bintang 60. Cemen anjay. Ben siapa ya? Gua mau bandnya Saori kok gak ada Athena ya? Wah, kacau nih. Dablek anjay. Ya udahlah, biarin. Dia bakal pakai ini ya. Apa namanya? Ini Black Priest. Ya udahlah, enggak apa-apa. Hajar aja. Mudah-mudahan dia enggak bawa Black Priest ya. Aduh, dia bawa Black Priest. Alah, Majang, dia bawa Black Priest. Di silent gua ya, kalah start gua. Milo gua. Dan Milo gua kalah start. Bentar, kalau gitu enakan kesini dulu aja. Kita bunuh BP-nya dulu ya, BP rese banget ya. Ini sayang, mendingan kita kesini dulu. Kenapa gue pukul dia guys? Karena gue mau ngilangin heal-nya ya. Lumayan buat nambahin ini guys, bar-nya si Mew. Jadi Mew gue bisa bertambah bar-nya, oke? Okay? Lumayan ini. Kita tarik Mew aja ya, kalau udah begini kayaknya lebih aman tarik Mew apa tarik Underworld ya. Underworld gue tarik sih. Oke, sempet gak ya?
Oke. Okay. Kita pakai dulu aja. Kita tarik Mew kali. Kasih siapa ini? Kayaknya yang diincar Gojoga sih. Pingin gua. Nafsu banget kayaknya mereka sama Gojoga ya. Oke. Okay. Wah, enggak dapat barnya, eh. Kalau udah jadi kepompong gua bisa langsung berubah kayak tadi nih, masa kayak enggak dapat nih. Nggak dapat, shit. Kita incar Underworld sini dulu, bahaya. Oke. Okay. Silent terus ya kita ya. Oke, udah jadi. Sekarang udah siap nih ya. Kita udah siap banget. Kita tembakin dia aja. Oke. Gua duluan ya, gua duluan. Cukup dulu. Oke. Gila kalah gua ini, gila nih. Udah gua bilang nih, GG banget. Bintang 60 ya. Ampun, 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 kokoh, astaga, astaga, GG. Lebih enak bunuh dia ya. Kenapa? Karena kalau gua hajar suranya sekarang, dia nanti percuma guys, kupu-kupu gua gak bisa ngekill ya. Karena bakal dihajar. Ini kita bunuhin dulu nih, Kaiser nih. Nah, ini kan enak nih begini ya. Oke. Okay. Tembak nih ya di Underworld Sun gua. Waduh, gila gini juga nih. Oh enggak, surah gua ya yang pukul. Oke, okay. Kita bunuh dia dulu ya. Bahaya ya, rese. Oke, okay, oke, okay ya. Dragon Teeth, bangke kuda ya. Bau banget, anjay, anjay. Aduh. Oke. Okay. Aduh, gawat nih. Ini pasti habis dihidupin nih masalahnya. Oke. Okay. Okay. Di silent terus ya. Kita lepasin dulu minumnya. Oke. Okay. Bahaya kalau enggak ya. Mesti dilepasin dulu minumnya tadi. Oh, Roshan Soyuha lagi. Aduh. Oke. Okay. At least dia kebuang satu ke sono ya. Kita bunuh dulu Mew-nya nih. Bisa nggak nih? Bisa nggak nih? Mudah-mudahan bisa nih ya. Aduh, gila. Apa? Wah, nggak lepas. Nggak lepas, kampret. Kalah ini, kalah, nggak lepas ternyata ya. Suranya tadi nggak lepasin dia punya. Kok nggak lepas ya?
chance sih emang tuh, bau amat tuh, bisa nggak lepas ya. Oke. Nggak lepas juga, anjir. GG, anjay. GG. Nggak lepas-lepas, anjir. GGWP siapa yang bilang 60 tuh siapa ya? Yeshu ya, ini GG nih orang nih, gue nggak jarang banget menang lawan dia nih. Nemesis ya, nggak pernah menang gue, hampir nggak pernah lawan dia, gila dia. Next, bau banget ketemunya dia ya. Rank berapa sih dia di sono? 60-an mah tinggi sih. Mana dia? Oh ini dia nih, peringkat 14 ya, gila. Oke guys, kini kita coba last match ya. Udah 4 nanti kepanjangan. Kita last match ya ini ya. Habis itu gue bakal record untuk Open Cosmo ya guys ya. Jadi gue bakal bedain ya, pisahin sesinya. Kalau ini kan Galactic Duel, nanti habis ini gue bakal record untuk Open Cosmo, oke? Jadi kita bedain sesinya biar gak kepanjangan videonya. Ketemu siapa ini ya? Alah, mak jang beginian lagi. Beginian bosku. Kita ban siapa? Evil Saganya aja buang. Oke, gini aja kali ya, Evil Saganya buang, dia bakal. Oke, kita mainnya aja coba. Kita ganti begini. Kayaknya udah oke kali ya begini ya. Oke, gini aja. Let's go. Nah, temunya Pandora, Bibi Pandora ya. Bibi Pandora. Bentar. Kita ke silent dulu ya, biar nggak buka hasil. Biar dia nggak buka shield guys ya. Oke, dilempar ke dia, nggak masalah sih. Kita kesini aja ambil. Oke. Oke. Aduh. Sama-sama ya, sama-sama jadi ini. Mesti bunuh dulu nih, rese banget nih hero nih. Oke, kita hajar dia deh, Silky Vine juga. Oh, Silky Vine ya. Vine apa Vine sih? Agak ribet nih ya. Gue pakai apa namanya? Gue pakai siapa namanya nih? Saka lawannya beginian. Kita mesti mikir dulu bentar. Oke. Kita kasih ke siapa? Ke dia aja. Kita buang ke dia aja, guys. Oke. Nilainya dulu kita bunuh ya. Secepat mungkin. Mati nggak nih kira-kira?
Mati please. Aduh. Mati, mati, mati. Nice, nice. Nice, nice, nice. Kita ini dulu nih, resen hero nih. Oke. Okay. Nah, bisa kita. Oh, enggak, dia nggak mau nge-shield ya. Oke. Okay. Dia nggak mau nge-shield, guys. Dia langsung berubah paksa. Oh, asik dia berubah nih. Aduh, nggak berubah ya, kampret ya. Ah, gue pikir dia berubah. Mau gue bunuh atau gitu. Nah, 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 nah. Gue jalan lagi ya? Oke, okay, nice, nice. Di-heal sama dia pasti. Aduh, dia masih ada Shiryu ya. Tapi untungnya suara gue masih selamat di sini. Kita lempar kemari aja. Hasil Milo aja nggak masalah. Oke. Okay. Nggak masalah Milo gue ya. Pesek lu. Ini kan enak ya. Uish. Niat banget. Oke, satu lagi mudah-mudahan suara gue nggak diapa-apain ya. Oke, dia lebih main Milo ternyata ya. Kita bunuh dulu ini. Wih, gila, alot amat. Oh, Shiryu. Nice. Kita suruhin. Cas A. Biar nggak nambah ini dia. Soul-nya ya. Kalau gue ini juga nggak mati, percuma. Nggak malah nambah soul yang ada. Di counter ntar gue mendingan biarin aja dulu gitu, biarin suruh dia milih attack ya. Oke, okay. Soalnya habis ya. Nah, oke, okay. Nggak apa-apa, nggak mati, nggak apa-apa, yang penting udah lepas itu pasti dari tamengnya si Shiryu. Oke, okay. Baru kita hajar. Kita gedor. Hajar. Oke, okay, nice. Oke, okay, oke. Okay. Selesai. Ya, lumayan ya, kalah sekali ya. Dari 4 kali ya tadi, 4 kali ya. Kalah sekali. Lumayan, lumayan, lumayan. Gak apa-apa. Oke, okay, guys. Itu aja ya kayaknya untuk video kali ini. Biar gak kepanjangan. Dan seperti yang gue bilang tadi, gue bakal bikin sesi selanjutnya yaitu Cosmo... Open Cosmo ya. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Buat kalian yang suka dengan videonya, kalian bisa kasih komen, like, and share-nya guys. Dan jangan lupa seperti biasa untuk subscribe. Sekali lagi thank you semua buat yang udah nonton. Sampai jumpa di next video. Bye.